Oke, teman-teman. Siap. Terima, berfokus. Smash, keras. Masih bisa diselamatkan kembali lagi. Tapi, ternyata bola tidak bisa diselamatkan kembali oleh setter dari fokus. Berpindah poin. Nomor punggung 7 dari Al-Tabati. Apa yang terjadi poin pertama untuk berfokus menjadi 2-0 di set pertama. Nomor punggung 7, siap. Di kita tengah, diterima, angkat tinggi, dorong saja reseptor dari Poka. Smash kelas, masih bisa jenalan kembali. Angkat tinggi kembali, berpoka, pendek saja. Di smash yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Poka, menambah poin menjadi 3-0. Nomor 7 dari Poka. Di kita tengah, diterima, sudah melatih, dorong saja. Dengan pertahanan dari Poka. Poin pertama kembali 4-0 untuk berbuka di mana bola. So, tinggi datanya diterima sudah melatih angkat ke belakang smash 3 meter. Lakukan oleh pemain nomor 28 ini cukup mematikan dan cukup membuat sulit pemain dari berbuka. Pindah poin 1-4. Seorang setter dari sudah melatih angkat ke belakang kembali. Pekras dilakukan oleh pemain nomor 2 dari berbuka. Pindahkan poin terolak sementara menjadi 5-1 untuk Perkoka. Nomor punggung 9, Perkoka, sir. Terima, sudah latih. Pendek saja apa yang terjadi. Diskomunikasi, walaupun sudah bisa cenderamat kembali, angka titik dorong saja. Tetapi ruang kosong penempatan bola dan aksi tibu-tibu dari pemain Perkoka menambah poin menjadi 6-1. Nomor punggung 9, Perkoka, sir. Kering kita tanya, terima. Sudah mati, cemas. Tetapi terlepas, keras dari nomor punggung 4. Oke, okay, technical thing out diminta oleh official dari Surya Melati dari Bundu. Terpau 6 angka, Surya Melati bokal. 9, sir. Angka tinggi, Surya Melati masih bisa diterima. Angka ke belakang, dorong saja. Diterima Surya Melati, 4 tinggi, cemas keras. Ke belakang daerah pertahanan dari Perkoka. Tidak poin menjadi 2-7. Nomor punggung 2 dari Surya Melati. Apa maksud kami nomor punggung 9? Surya Melati. So, tinggi datanya. Diterima Perkoka. Angkat ke belakang. Smash keras. Lagi-lagi nomor punggung 2 ini. Melakukan spek yang tidak bisa dibendung oleh pemain-pemain dari Surya Melati. Tidak poin kembali. 8-2. Nomor punggung 2 dari Perkoka. Dengan cara setnya. Tetapi dilemah. Karena kondisi mungkin. Lapangan yang agak licin gitu sehingga pindah poin nomor punggung 2 dengan jumping smash menambah poin set dari nomor punggung 2 sudah melatih ini menjadi 4-8. Sudah melatih set kembali jumping set dilakukan angkat tinggi smash nomor punggung 6 ditutup oleh main-main ke depan dari sudah melatih dorong ke belakang masih bisa selamatkan angkat tinggi smash keras. Jadi out score pemain dari Perkoka sehingga menambah poin untuk sudah berarti jadi 5-8. Sedikit demi sedikit mengejar ketinggalan angka tapi kali ini servis yang dilakukan dari Surya Melati melebar sehingga menjadikan tidak poin 9-5. Nomor punggung 10 sir dari Perkoka angkat tinggi literal dorong saja dengan kuisa sebab yang dilakukan yang dilakukan oleh Surya Melati tidak poin nomor punggung Surya Melati diterima Perkoka angkat tinggi cemes keras masih bisa dikembalikan lagi dorong atas cemes kembali cemes keras dari nomor punggung 8 dari Surya Melati Perkoka kali itu nomor poin menjadi 7-9 atau 2 angka saat ini tetapi servis yang melemah dari pemain nomor punggung 4 dari Surya Melati tidak poin menjadi 10-7. Berfokus bola tanggung langsung masuk saja tinggi datanya dorong masih bisa terlambat kembali angkat tinggi berfokus ke belakang cemas keras tidak bisa melewati net poin kembali diraih oleh Surya Melati Perkoka nomor punggung merah di masih mengurang so tinggi datanya diterima berfokus angkat ke belakang tinggi cemas keras tapi kali ini tidak bisa sampai kembali poin bertambah untuk Surya Melati jadi 9-10.
Technical tim out diminta oleh Rusia dari permohonan 9-10. Nomor punggung 6-5-15 serve. Di katanya diterima di bro dari perpoka angkat tinggi. Masih bisa terangkat, dorong saja. Kembali perpoka angkat tinggi ke belakang. Dorong kembali, masih bisa terangkat lagi. Belakang smash, masih bisa dikembalikan lagi. Angkat tinggi ke belakang. Ditutup oleh pemain Surya Melati. Dorong ke belakang, tetapi dorongan melebar dari libero nomor 24 dari perpoka. Poin bertambah, kawin perdana 10 sama. Nomor punggungnya, setinggi datangnya, diterima perpoka, angkat tinggi, smash! Kembali smash melebar nomor punggung 2 dari smash 3 meter. Sebagai open spike dari perpoka, luar lapangan. Poin, unggul, sudah melatih satu angka, 11-10, angkat tinggi, smash dah, nomor punggungnya. Spektasi yang dilakukan oleh nomor punggung 6 dari perpoka tidak bisa dibendung oleh main-main dari Surya Melati. Kembali 11 sama. Nomor punggung Nasir tinggi katanya diterima Surya Melati. Anak yang sudah dicorong tapi salah satu pemain dari perpoka untuk net dan beberapa nyawasi cukup jeli pada malam ini melihat pergerakan tangan dan badan dari pemain. Angkat tinggi ke belakang, dorong saja. Kembali smash belakang, tetapi melebar nomor empat ini melakukan smash belakang tidak boleh menjadi 12 sama. Angkat tinggi, dorong kembali, poka smash tajam kembali nomor 2, masih bisa diterima lagi. Angkat tinggi, sudah berarti diterima berpoka, angkat belakang nomor 2 kali ini tidak bisa terselamatkan sebaik dari nomor 2 berpoka. Poin bertambah menjadi 13-12. Berprokase. Terima sudah melalui angkat tinggi. Dorong saja. Tetapi kali ini nomor punggung 10 sudah menyentuh net. Terlihat jelas oleh wasit. Hingga pindah poin menjadi 13 sama. Nomor punggung 1 seorang setter dari Surya Melati. Angkat tinggi. Cepat. Lagi-lagi setter keras dari nomor punggung 5-2 dari Berprokase. Bisa terbentuk oleh broker-broker dari Surya Melati. Provokasi, diterima Surya Melati. Angkat tinggi, dorong saja lemah. Masih terbentuk lagi. Semester berpunggung 2 kali ini tidak bisa melewati net. Sehingga pindah poin kembali. Kawin kesekian kalinya. 14 sama, set pertama. Nomor 29, Surya Melati setinggi datang. Diterima provokasi, angkat ke belakang. Cemes, dorong saja. Masih bisa dikembalikan lagi. Angkat kembali provokasi. Apa yang terjadi? Salah seorang pemain dari Surya Melati begitu naik terlanjur menyangkut di net, tidak poin jadi 15-14. Berprokase, terima Surya Melati, angkat pendek saja, boleh masuk belakang cemes diri si tengah sempurna, dorong saja Surya Melati, masih bisa jalan berlokak ke belakang, akan tetapi dorongan bola atau sebaik yang dilakukan dari belakang keluar lapangan, jadikan poin untuk Surya Melati. 15 sama. Diterima berpoka, angkat tinggi, dorong saja, diterima libero dari Surya Melati, pendek saja, cocol saja. Terlalu cepat dan pergerakan dari pemain nomor punggung 6 ini tidak bisa diantisipasi main-main dari perpoka. Poin lagi bertambah, 16-15. Surya Melati dengan jumping smash kali ini terlanjur menyangkut di net, tidak bisa menyebrak, tidak poin kembali untuk perpoka. 16 sama. Nomor punggung 10 perpokaser, tinggi datangnya, diterima Surya Melati, angkat tinggi, semestras! Kali ini bobol pertahanan dari perpoka dengan spek yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Surya Melati. Pindah poin 17-16, nomor punggung maksir, tinggi datangnya, diterima perpoka, pendek saja, apa yang terjadi? Masih bisa selamatkan berarti, angkat tinggi, semestras! Apa yang terjadi kembali? Salah seorang pemain dari perpoka terlihat jelas menyentuhnya. Poin kembali bertambah untuk Surya Melati di pokal kali 7, 18-16. Serve Surya Melati. Kembali set dari libero berpokal kurang sempurna. Technical time out di tawaran. Terpaut 3 poin kali ini berpokal. Surya Melati serve, diterima libero, angkat tinggi, cemes keras. Itu beberapa masih bisa dilakukan lagi, dorong. Berpokal, angkat pendek saja. Smash dilakukan nomor punggung 6 ini. Memperoleh satu angka kembali 20-16. Nomor 24 sir, tinggi datangnya, terima kota, dorong saja. Ada libero di sana, cemes keras, tetapi melebar
SMS dari nomor punggung 8 dari Surya Melati. Ketika tidak poin, untuk berpokok jadi 17-20. Berpokasa, diterima Surya Melati. Angkat pendek saja. Langsung tinggi, cemas keras. Masih bisa dikembalikan lagi. Angkat, dorong saja saja. Center dari Surya Melati, cemas keras kembali. Apa yang terjadi? Masuk, pas. Di lens atau garis pertahanan dari Surya Melati. Satu akan bertambah untuk berpokok. 18-20. Berpok hasil, Surya Melati terima, angkat tinggi, cemas keras, masih bisa dikembalikan lagi, angkat tinggi kembali berpok, dorong ke belakang, masih bisa tembakan lagi, dorong atas, apa yang terjadi? Satu orang lagi tersangkut di net, pemain nomor punggung satu dari berpok, menjadikan 3 poin, menjadi 21-18. Surya Melati diterima, angkat tinggi, cemas keras, cemasan matahari dari pemain berpokan berpunggung 2. Tidak biasanya keluar lapangan ini nomor 2, mungkin karena kondisi lapangan yang masih cukup licin yang sudah terguyur hujan. Kembali resep kurang sempurna nomor 10 dari Perkota. Poin bertambah kembali untuk Surya Melati 23-18. Nomor punggung 6 timan bola angkat tinggi terima Perkota. Langsung tinggi semester cukup akurat nomor punggung 6 dari Perkota melakukan sebaiknya. Jika tidak poin menjadi 19-23. Nomor punggung 1 dari Perkokase. Terima Surya Melati. Angkat pendek saja didorong. Pemain dari Surya Melati angkat ke belakang dorong. Perkoka. Kembali cemas. Keras. Apa yang terjadi keluar. Supaya keras dari nomor punggung 8. Poin kembali pertama untuk Perkoka. 20-23. Sedikit demi sedikit mengejar dari Perkoka. Apa yang terjadi kembali. Resetur sempurna dari pemain dari Surya Melati. Apakah Perkoka bisa mengejar atau menyamakan kedudukan? Perkoka sel, 5 sudah mati. Pada tinggi cemas. Lagi-lagi kali ini, cepat yang dilakukan oleh Surya Melati nomor 8. Kurang akurat. Poin pertama untuk Perkoka. 22-23. Diterima. Angkat pendek saja. Masih bisa dimakan. Oke, dorong ke belakang. Dorong kembali. Apa yang terjadi? Sampai kemana dari Perkoka. Terlihat. Menutuh. Dan masih berikan poin untuk Perkoka. Ada tinggi, cemas keras. Masih bisa selamatkan terjadi miskomunikasi antara pemain dari Perkoka. Dijadikan 3 poin, 24-23. Satu angka lagi, mungkinkah pertandingan set pertama ini akan berakhir? Apakah Perkoka bisa menyamakan kedudukan? Sehingga terjadi jus, angkat tinggi Perkoka, cemas keras. Luar kembali locker yang dilakukan, locking yang dilakukan oleh pemain dari Surya Melati. Jus 24 sama. Nomor punggung 7. Sir. Terima libero dari Surya Melati. Pendek saja. Masih bisa dilakukan kembali. Angkat tinggi. Pendek kembali. Dorong saja. Terjadi nomor punggung 2 juga terlihat. Menyerahkan net. Salah satu bajunya. Poin untuk Surya Melati di pokal. 25-24. Angkat tinggi diterima Perkoka. Lompat ke belakang tinggi cemas keras. Ini nomor punggung 2 tidak bisa atau tidak mau mengulangi kegagalan smash yang kesekian kalinya tidak poin kembali 25 sama. Nomor punggung 2 sel. Tinggi datanya. Terima angkat tinggi dorong saja masih bisa terima kembali. Dorong kembali ya, tetapi ya kurang nomor punggung 2 ini. Terlalu lemah, dorongan bola atas seteknya. Nomor punggung 9 Surya Melati diterima di dorongan Perkoka. Angkat tinggi, cemas keras. Masih bisa diterima kembali, angkat tinggi. Dorong kembali ke belakang. Masih bisa diterima Perkoka. Cemas nomor punggung 6. Masih bisa dikembalikan lagi, angkat tinggi. Cemas, Surya Melati. Namun kali ini terlalu seloncor. Nomor punggung 2 ini melakukan setek. Terlalu ragu-ragu mungkin. Nomor punggung 10 dari Perkoka Surya. Dorong kembali, angkat tinggi sudah melatih, cemas nomor 6, dorong saja, masuk, unggul satu angka sekarang dari Surya Melati, 27-26. Nomor punggung 10, 5 bola, tinggi datanya diterima, Surya Melati, pendek saja, cemas keras. Kali ini nomor punggung 2, tidak tahu penyanyiakan speknya, dan punya koordinasi yang cukup tepat.
Dan 27 sama dengan jumping smash dilakukan. Belakang cepat 0-2 masih setengah kali akan terjadi. Kembali boleh terlanjur menyebutnya dan tangannya ikut menyambut. Pindah poin kembali 28-27 untuk perkokas nomor 29 ser. Di kedatangannya prima libro pantai dead keras masih bisa menyelamatkan. Dorong saja perkokas, angkat tinggi, dorong saja. Dorongan yang lemah tapi cukup mematikan dari pemain nomor 24 menyamakan skor menjadi 28 sama. Terjadi perolehan angka yang cukup ketat. Smash keras itu tim rapat 56 masih bisa ceramah lagi, angkat tinggi, dorong kembali. Iya, dorongan bola nomor 28 cukup mematikan. Satu angka kembali diraih menjadi 29-28 nomor 24 terima libero. Dorong saja kembali, terjadi sama-sama skor, lalu terjadi berulang-ulang, menjadikan 29 sama. Cukup rapat, cukup ramai, cukup ular. Angkat tinggi sudah berarti, lompat ke belakang, jelas gas! Lagi-lagi, walaupun penyelamatannya tidak sengaja menyentuh badan, tapi rupa-rupanya Dewi Fortuna memang berpihak kepada berpoka. Nomor 26, sir. Prima Surya Pelati, angkat tinggi ke belakang, dorong saja itu. Lagi-lagi cukup cerdik penempatan bola dari libero dari Surya Pelati. Skor sama kembali menjadi sebenarnya satu sama ya. 0-0 ya, 0-0 kembali nomor 26. Di kita banyak di prima perkoma, angkat tinggi, cerdik nomor 2. Kembali memindahkan perolehan angka menjadi 1-0 untuk perkoka. Satu angka lagi atau skor akan sama kembali. Apa yang terjadi? Dorong kembali, dorong kembali perkoka, open cepat. Sudah berpunggung dua mengakhiri set pertama ini.